Selamat pagi, welcome to Technography Channel. Ini adalah video ketiga saya semenjak saya membuat channel YouTube ini. Jika ada dua video sebelumnya, itu temanya adalah sinematik. Teman-teman bisa baca di tautan di atas. Namun untuk video ketiga ini saya mencoba untuk beda. Pada video ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengenalan jenis kayu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pengenalan jenis kayu. Pengenalan jenis kayu adalah ilmu yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bidang kehutanan untuk mengidentifikasi dan membedakan jenis kayu satu dengan yang lainnya. Nah, dengan ilmu ini, teman-teman nantinya dapat membedakan kayu jati dengan kayu meranti, kayu sengon dengan kayu sungkai, dan teman-teman juga dapat menentukan jenis kayu yang teman-teman temukan di lapangan. Untuk dapat melakukan pengenalan jenis kayu, teman-teman setidaknya membutuhkan tiga peralatan. Tiga peralatan ini tidak peralatan yang terlalu high-tech, peralatan sederhana. Dan peralatan yang sering digunakan tersebut adalah antara lain, yang pertama itu adalah sampel kayu, lalu ada loop atau kaca pembesar, dan yang terakhir adalah cutter atau pisau pemotong. Oke, mari kita lihat satu persatu alat ini. Yang pertama adalah sampel kayu. Nah, ini dia sampel kayunya. Sampel kayu ini bisa teman-teman dapatkan dan pesan di Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bogor. Atau teman-teman juga bisa dapatkan dengan memesan di Balai Pemantauan Hutan Produksi terdekat di wilayah kalian. Sampel kayu ini seperti biasa terlihat dikemas dalam kotak kayu yang lebih besar. Dan di dalamnya terdapat sampel kayu dengan bentuk kepingan-kepingan seperti ini. Seperti ini. Oke. Dan yang saya miliki ini jumlahnya cukup banyak ya. Ini ada puluhan. Untuk jumlahnya itu tidak harus fix 10, 20, atau 30. Itu semua tergantung dengan kebutuhan belajar teman-teman. Pada kepingan sampel ini terdapat nama jenis kayunya dan juga nama latinnya. Ini dimaksudkan untuk membantu teman-teman dalam belajar pengenalan jenis kayu. Oke, ini saya kesampingkan dulu. Selanjutnya, peralatan nomor 2, yaitu loop atau kaca pembesar. Ini dia. Ini adalah loop atau kaca pembesar yang digunakan dalam pengenalan jenis kayu. Mungkin teman-teman tidak familiar dengan bentuknya, jadi bentuknya kecil, ringkas, dan terbagi atas 3 bagian. Ini bisa ditekuk seperti ini. Oke, ditekuk seperti ini. Oke, ini yang biasa digunakan dalam pelatihan pengenalan jenis kayu. Lalu peralatan yang ketiga adalah peralatan yang sangat familiar, yaitu pisau cutter. Nah, ini teman-teman pasti punya semua di rumah, pisau cutter ini. Benda ini nanti digunakan untuk memotong bagian lintang sampel kayu. Bagian lintang sampel kayu itu adalah bagian sini. Ini bagian lintang sampel kayu. Ini. Oke, ini adalah bagian lintang sampel kayu. Nah, cutter ini nanti digunakan untuk memotong bagian lintang ini. Nah, bagian lintang inilah yang akan nanti diamati dengan menggunakan loop sehingga kita bisa menentukan dan membedakan jenis kayu yang kita amati. Oke, sekian video singkat mengenai alat-alat yang digunakan untuk mengenali jenis kayu. Untuk video selanjutnya, saya akan mencoba membuat dan mengupload di channel YouTube ini teknik pengenalan jenis kayu. Jadi nanti kita akan gunakan alat-alat tersebut dan bagaimana tekniknya untuk melakukan pengenalan jenis kayu. Oh ya, sebelum lupa, teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat bagi teman-teman, mungkin teman-teman bisa like dan subscribe. Dan juga mungkin teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, saya tunggu komennya di kolom komentar. Saya berharap
saya akan produktif membangun channel ini dan mengupload video-video seperti ini sehingga saya bisa menyebarluaskan ilmu yang saya punya dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, akhir kata, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.